pendirian yang amat terpelajar, Profesor Insinyur Justinus Sulistianto, MP, PhD sebagai promotor. Juli sampai September itu adalah bulan kering dan ada bulan basah, bulan mal dan Oktober. Pada kawasan lahan gambut rawan terbakar di Kalimantan Tengah. Indikasi bahwa arah angin berasal dari selatan menuju ke utara. Dan Bambang sebelum adanya modifikasi. Kurikulum Vitae, Profesor Masahiro Kawasaki, Bachelor of Science, yeah. Magister of Science, Doctor of Science. Yes, how do you explain? Because maybe four or five or six locations. My location. There is wind effect is very strong when the forest fire. CO dan PM2 tentu ada hal-hal lain yang juga berpengaruh ya. Bisakah Anda jelaskan baik untuk konteks global? Sangat harus perlu kita perhatikan, terutama untuk orang-orang yang rentan. Demikian. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian itu adalah anak-anak SD. Mengapa bukan SMP, SMA? Kami memilih hanya untuk sekolah dasar. Alasan kami yang pertama adalah anak-anak di sekolah dasar ini, terutama untuk kelas 1 dan kelas 2 fokus kami. Sehari-hari daripada saudara Promo Venus ini adalah sebagai pendamping daripada peneliti. Itu sangat luar biasa di Universitas Palangkaraya. Teori yang Anda ini tadi ditanyakan itu tolong diperjelas lagi. Itu adalah pertanyaan saya. Terima kasih. Nah, pertanyaan saya ini satu. Ini terkait dengan apa ya? Rumah ya. Apakah paket soya ini bisa di rekomendasikan atau dipatenkan rumah saya? Tidak bersama Pak MS dilampingi oleh Sekretaris Komisi Sidang Profesor Dr. Rina Manusuliana MSC. Dian MSC, Ketua Sidang ditandatangani Profesor Dr. Insinyur Salam Pak MS. Karena ada orang-orang hebat yang ada di sekitar saya. Secara khusus saya sampaikan terima kasih dan selamat kepada Komisi Pembimbing yang sudah luar biasa membimbing saudara Kitso, Dr. Kitso. Tinggal bantu aman.